محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته تحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبي dari Jamiatul Qura JNG Pesantren Wisata Al-Qur'an. Kepadanya kami persilakan. Thank you.
menyesal berjalan dan melaporkan saya diangkat jadi pimpinan di 2014, kemudian pindah dari Kementerian Maras. Alhamdulillah dipindahkan ke sini. Oh maaf, akan tetap waktu pengetahuan saya itu di Kota dan Maulid ini, Masya Allah, kebetulan yang juga kita mengadakan pengajian Maulid sekaligus khataman kita, karena ada programnya Bapak kasih bagaimana kita menggalakkan Qiraatul Kutub kitab kuning. Hari ini kita lakukan Bapak kasih dan itu secara berjamaah termasuk Bapak kandang juga khatam, Masya Allah, luar biasa. Takbir Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati pimpinan pondok pesantren, saudara saya juga sebagai ketua perhimpunan pondok pesantren Kabupaten Pangkep. Saya kagum. Cuma ada beberapa yang marah kemarin tidak kejar. Semuanya kita harus berikrar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati untuk kita semua. Tidak boleh kita lalai. Hubbul watan minal iman. Meskipun ini hadis dianggap lemah, tetapi bisa kita ambil positifnya bahwa di mana kita bumi dipijak, di situlah langit akan kita junjung. Ini yang sana, itulah namanya hadis palsu. Kalau saya mengatakan Pak Ustaz lahir 60, saya lahir 80, kemudian saya mengatakan saya tahun depan laksanakan lagi maulid seperti ini, jangan nanti ada ember yang kalau kita maulid, tapi kalau lebih banyak jadi bagus.
سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في ممات.